Sejak Rayanza Malik Ahmad lahir, pengasuh Rafathar Malik Ahmad yakni Mbak Lala dapat tugas tambahan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lantas berapa gaji Mbak Lala yang kini memiliki dua tugas untuk mengasuh Rafathar dan Rayanza? Raffi Ahmad pun membeberkannya pada Keanu Agel yang bertamu ke rumahnya. Ini terekam dalam video dari dari RANS Entertainment, yang tayang tanggal 5 Desember tahun 2021. Memang, pengasuh Rafathar yakni Mbak Lala akan mempunyai pekerjaan baru setelah Rayanza Malik Ahmad lahir. Awalnya, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad membahas soal babysitter untuk anak kedua mereka yakni Rayanza Malik Ahmad. Namun, Raffi Ahmad malah mengungkap peran baru untuk Mbak Lala bagi kehadiran Rayanza. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikaruniai anak kedua pada Jumat, tanggal 26 November tahun 2021. Bayi tersebut diberi nama Rayanza Malik Ahmad. Berdasarkan informasi, Rayanza Malik Ahmad lahir dengan berat 3,095 kg dan panjang 48 cm. Raffi dan Nagita memang sempat merahasiakan wajah Rayanza. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru mempublikasikannya empat hari setelah momen persalinan. Menjadi ibu dengan dua orang anak memang bukan hal yang mudah. Babysitter pun kerap menjadi alternatif untuk membantu mengurus buah hati. Terkait jasa babysitter untuk anak kedua, Nagita mengaku belum memerlukannya. Belum, babysitter, ungkap Nagita. Hal senada juga diungkapkan Raffi Ahmad. Menantu Rietta Amelia itu juga menyebut, untuk sementara waktu Lala akan jadi pengasuh Rafathar dan Rayanza. Namun, tugas Mbak Lala terkait Rayanza adalah membantu Nagita. Jadi, kata Raffi Ahmad, Mbak Lala akan menjalani dua pekerjaan, alias double job. Apalagi, Nagita merasa belum memerlukan bantuan babysitter. Apalagi Rayanza juga belum bisa dititipkan karena masih intens minum air susu ibu. Soalnya kan juga masih asi aja jadinya enggak bisa dititipin juga, harus nyusu terus, terang Nagita. Pada momen itu Raffi dan Nagita juga menanggapi soal Rafathar dan Rayanza yang dicap sebagai anak sultan. Pasalnya, mereka lahir dari orang tua yang bergelimang harta dan popularitas kalau anak sultan mah orang yang ngomong ya, ucap Nagita. Kita keluarga biasa aja, anaknya juga biasa aja. Alhamdulillah yang penting banyak yang doyan, bawa berkah dan barokah. Sama aja. Mau anaknya Raffi Ahmad, anaknya teman aku, anaknya keluarga aku. Semua anak harus dikasih perhatian dan harus kita jaga karena titipan dari Allah, imbuh Raffi Ahmad. Tidak hanya itu, Mbak Lala juga semakin kebanjiran rejeki usai adik Rafathar, Rayanza Malik Ahmad lahir pada tanggal 26 November silam. Hal tersebut dibocorkan oleh Raffi Ahmad saat Keanu Agel datang menjenguk Rayanza. Raffi Ahmad langsung mengungkapkan pendapatan Mbak Lala dari endorse lebih banyak ketimbang gaji utamanya sebagai pengasuh anaknya.